Hai para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di Game Idol Party. Dan sebelumnya Ta minta maaf dulu ya, karena akhir-akhir ini Ta jarang upload video di channel Ta ini ya. Nah, di minggu ini Idol Party itu ada event item match. Nah, itu seperti apa? Mungkin buat kalian yang baru bermain Idol Party mungkin bingung ya bagaimana gambaran tentang item match ini. Langsung saja kita simak video dari Ta ini. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe ke Lia channel, subscribe dulu. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku. Kita langsung saja di sini, kalau di map ya, kita langsung aja menuju ke item match ini ya, atau kalian juga bisa mengaksesnya dari start lalu menuju ke ini rank game lalu ke hiburan. Nah, di sini kan ada item match up ya, dan di sini kita lihat dulu rewardnya. Di sini ada beberapa skill nanti yang bisa kalian gunakan untuk menghalangi lawan ya. Nanti kalau item-itemnya ini sudah mencapai syarat tertentu, kalian bisa mendapatkan berlian ini ya. Berlian dan juga ada ini apa ya? Onigiri, ada kupon, terus ada mawar juga. Nah, di sini kita lihat dulu aturannya. Aturan item match up mulai jam 18 sampai 21 setiap hari. Terus poin item match up didapatkan sesuai dengan peringkat. Ini berarti nanti kalau misalnya kamu peringkat 1, 2, 3 atau 4 nanti akan mendapatkan poin tersendiri ya. Dan poin ini nanti akan diakumulasi, lalu nanti kalian bisa naik level ya. Level 1, level 2, 3, 4 dan seterusnya ini nanti kalian bisa mengambil hadiah-hadiah yang ada di sini, yang di bawah ini ya. Terus yang ketiga, Anda dapat menggunakan berbagai item untuk mengganggu lawan Anda. Nah, ini nanti kita bahas ya. Item yang digunakan dalam mode item berlaku secara permanen dan dapat digunakan di lobby. Nah, untuk item-itemnya itu apa aja, kita bisa klik ke bagian yang ini. Kita coba klik aja. Nah, di sini ada banyak itemnya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 item dan itu memiliki keunggulan sendiri-sendiri ya. Ini awan tembus A. Awan tembus A itu menyebabkan Kai hilang saat muncul. Jadi nanti kalau Kai-nya itu waktu muncul itu berarti hilang ya. Lalu, nah ini untuk apa namanya skillnya ini nanti bisa di upgrade ya. Juga ini Kai hilang saat muncul. Kalau yang awan tembus B menyebabkan Kai akan hilang ketika di tengah. Jadi ini kalau di tengah-tengahnya nanti akan hilang. Awan tembus C ini akan hilang Kai-nya ketika di bawah. Lalu kaca pembesar itu menyebabkan area yang di bawah ya, yang pas kita klik kayaknya itu mengecil. Kalau tongkat sihir ini menyebabkan kayak terus berubah ukuran, jadi kayaknya tuh besar kecil gitu ya. Lalu yang bom siluman semuanya akan hilang ketika di area tekan. Jadi area tekannya tuh yang di bawah sendiri nanti akan hilang ya. Terus peluru kendali menyebabkan Kai bergetar dalam waktu singkat. Ini nanti kayaknya getar ya, jadi kayak gempa bumi gitu. Lalu ada bom menyebabkan beberapa bom muncul di notice target selama 10 detik. Nanti kalau yang kalian ada muncul bom ini, kalian jangan klik ya, karena itu akan menyebabkan miss. Terus flash center itu menyebabkan Kai berkedip-kedip dalam 10 detik. Lalu ada Pinky Glasses menyebabkan poin non perfect tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu tertentu ya. Lalu ada ini Perisai, ini menyebabkan satu kali efek negatif skill.
mengebalkan, maaf mengebalkan ya. Jadi kalian kalau yang diserang itu tidak akan berdampak apapun ya buat kalian jika memakai perisai ini. Lalu ada juga perisai reflektif, rebound 1 kali efek negatif skill. Ini juga bisa ya buat mengebalkan dari skill-skill yang ditujukan ke kalian ya. Lalu ada malaikat berkat, ada kemungkinan bahwa banyak berkah akan muncul pada kayak berikutnya. Seperti ini, kalau menggunakan ini akan mendapatkan poin ekstra ya selama 10 detik. Nah, seperti itu. Ini di sini bisa kalian pilih ya tiga macam skillnya. Itu terserah kalian aja. Untuk tadi sini memakai perisai, lalu ini awan tembus C dan juga bom siluman ya. Kira-kira kalian memilih aja yang sepertinya untuk lawan kalian itu susah ya, jadi menghalangi lawan kalian memperoleh poin yang banyak di mode ini. Seperti itu saja penjelasan Ta tentang item match up ini. Kalau untuk contoh-contoh dari skill ini sepertinya Ta sudah pernah membahasnya ya di video Ta yang terdahulu, dan itu udah sangat lama banget ya. Ini kalau kalian mengerjakan cerita grup ya, itu kalian pasti sudah menemukan ini yang skill awan tembus A, skill awan tembus C, dan juga skill awan tembus B. Itu kadang kan ada yang kayaknya hilang di atas, di bawah, dan di tengah. Lalu ada juga yang mana ya, yang ini, yang peluru kendali. Itu di apa namanya, cerita grup juga pernah ada ya di beberapa, tak lupa. Itu yang kayaknya bergetar-getar itu juga ada. Nah, para idol, seperti itulah penjelasan Ta tentang event item match up ini. Semoga kalian gak bingung lagi ya. Sampai di sini dulu video dari Ta. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Talia channel supaya Ta lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Ta yang akan datang. Bye-bye.